Jering SID harus mendekam di rutan Polda Bali atas kasus pencemaran nama baik. Jering berada di balik jeruji besi sejak Agustus lalu. Istri Jering SID, Nora Alexandra mengaku tak bisa menahan kesedihan melihat sang suami berada di balik jeruji besi. Hati Nora pun semakin tersayat saat melihat foto suaminya yang tidur di depan kamar mandi tahanan. Cerita soal Jering SID itu disampaikan Nora melalui Instagram pribadinya. Berikut cerita selengkapnya. Nora mengungkapkan bahwa hatinya begitu tersayat saat melihat foto suami yang tidur di depan kamar mandi tahanan. Nora mengaku banyak mendapat pertanyaan dari followers sang suami di Instagram yang menyinggung soal Jering yang tak akan lagi bersuara lantang. Sebagai istri, Nora pun memberikan jawaban yang bikin terenyuh. Nora mengaku bahwa dirinya tak akan membatasi gerak sang suami dalam menyuarakan suara yang tertindas. Nora pun mengungkapkan harapannya kepada suami jika sudah bebas nanti. Ia hanya ingin Jering kembali ke keluarga dan membangun rumah tangga serta membangun karir bersama. Nora pun mengungkapkan jika dirinya tidak pernah mengizinkan dan merestui Jering terjun ke politik.